sudah masuk berapa kali penjara? Siapa nama itu? Tanto. Coba, cak mano awalnya itu ceritakan dulu kronologi gitu tuh. Nodong tuh. Ya cerita pas ketemu di jalan lah. Memang lah kita intai apa cak mano? Ketemu di jalan yuk. Lah berapa kali kita ngelakukan itu? Tiga kali yuk. Tiga kali apa lebih? Tiga kali yuk. Tadi aku lah tidak teringat lagi ini tiga kali. Tiga kali yuk. Berapa yang gitu biasanya dapat dari hasil itu? Jutaan lah. Berapa? Jutaan. Korbannya apa? Cewek apa cowok? Cowok. Cewek pernah enggak? Enggak. Berapa kali kau ngaku polisi? Sorry. Berapa kali? Tiga. Ngaku anggota mana? Hah? Anggota apa? Hah? Anggota apa? Sebagai anggota polisi. Ini kita amankan Pak MS yang dikenal dengan sebutan Santo Nago, di mana modusnya dia memepet korbannya, memeras dan mengaku polisi untuk diambil barang-barang daripada si korban. Tersangka sendiri pernah masuk penjara. Kalau misalnya berdasarkan sejarah dan informasi yang kita peroleh, itu sudah 3 kali masuk ke dalam penjara dengan kasus yang sama, dan kasus ada 170. Untuk tersangka sendiri di Polsek Kalang Kelapa sudah berapa kali? Kita setelah pengembangan kita amankan ternyata ada 5 LP yang kaitannya dengan modus yang sama, yaitu mengaku anggota polisi dan barangnya diambil. Ketika beraksi dia tersangka ini memakai senjata api atau senjata tajam? Si pelaku menggunakan tajam jenis garpu ya. Tersangka dikenakan pasal? Kita kenakan pasal 365. Jadi saat beraksi nggak ada menggunakan atribut kepolisian? Oh, tidak ada. Tidak ya. Tapi cuma karena mengaku, ya? Memang posturnya si pelaku yang meyakinkan, iya. Jadi si korban pun percaya, juga iya. Percaya kalau misalnya si pelaku adalah anggota. Ya, berapa kali? Ada ingat lagi? Ya. Karena sangat banyaknya. Ya kan? Banyak nggak ngomong nodong bom? Aduh, LP kok banyak? Hah? Ya kan kau udah ingat lagi yo. Ya, berapa kali kau nodong kan? Hah? 5 LP nah. Karena dia udah ingat. Udah ingat lagi karena kau keseringan. Iya enggak? Keseringan enggak kau? Hah? Oh iya. Hah? Kau keseringan enggak kau nih ngambil? Hah? Enggak jujur enggak apa? Kau ngakuinya siapa no? Hah? Kau modus kau nyamar jadi polisi, ininya siapa? Odewan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.